masih di rumah dan beristirahat sedikit. Semuanya ke gereja sih, tapi barusan pada pulang. Manfisnya tinggal satu. Yang neon malah mati semua, 5. Dibawain wajik. Sama? Kan harusnya bubur-buburan, bubur saring itu. Makanan orang sakit. Ini Rick Franklin, musiknya gospel. Jadi gospel tuh yang keren tuh chop-chop drumnya. Jadi kalau mau belajar chop drum gospel tuh dengerinnya si musik gospel kayak Rick Franklin. Third eye blind, mata ketiga yang buta. Ini band rock alternatif 90-an yang kalau denger lagunya tuh maksimal banget mereka tuh. Ini bayangin untuk menghasilkan soundnya aja gitarnya udah berapa banyak tuh soundnya. Kalau artis sekarang kan enggak, gitarnya satu terus diedit, mau pakai suara ampli apa, mesa atau ampli. Sekarang itu artis memang lebih dimudahkan, musisi ya di sini ya, untuk berkarya tinggal masukin aja dari keyboard atau dari apa, enggak drum aja nggak usah harus take drum, digambar gitu, kick snare gitu. Tapi itu secara rekaman bagus sih, suaranya bersih, tapi menghilangkan kemanusiaan dari band itu. Ini album mereka dulu juga, Semi Charm Kind of Life, yang paling ngetopnya. Nah, dulu waktu kuliah aku juga mengcover lagu-lagunya mereka. Susah-susah drumnya dulu, apalagi kayak Semi Charm Kind of Life, susah-susah. Dan mereka punya part-part yang progresif ya, dari sini pindah sini pindah sini. Hasil tem hari ini agak demam sih. 38 nggak fokus. Itu ya kok kalian 38. Si mama teh kasih binder waktu dia sekolah. Nah, ini geng-gengnya. Nah, ini dia. Dan ternyata dulu, tahun dulu ya, aku pernah nulis di binder ini. Namaku H. Hermawan Wicaksono. Yang paling ada apanya nih? Stabilonya. Ini foto-foto si mama zaman kuliah nih. Dengan gengnya. Nih. Dengan mungkin cowok-cowoknya. Di sini ada aku sih sebenarnya di sini. Mana dia ya? Ini kayaknya aku deh. Ini pacarku. Ini aku. Terus ini si mama. Ini dulu pacar si mama nih, setauku. Dan geng-gengnya mereka ya. Dengan Mas Boy nih. Mas Boy itu adik kelas kita sih sebenarnya. Nah, ini ada aku gak di sini? Jarang lah aku foto-fotoan. Ini dengan cowok-cowoknya. Nah, ini kan banyak lah. No. Kalau dulu cewek-cewek tuh biasa aja di jalan pakai apa nih? Tank top gitu. Kalau sekarang kan mana ada di jalan pakai tank top tali satu. Wah. Bisa digerebek. Mau cek lab untuk mengetahui keberadaan, untuk mengetahui skin. Oh, segini ya bagusnya. Segini tinggi ya. Untuk mengetahui keberadaan darahnya itu seperti apa. FTV. Main apa lagi, Nak? Apa? Robot ini. Robot? Yang ini. Mama pada tahu mainanmu kemana.
Indonesia pergi. Kalau nyetir sih masih kuat, daripada naik motor ya, mending naik mobil aja, pelan-pelan. Di belakang ada senang lumayan. Ada Arara di sini ikut tuh. Bong-bong juga ikut tuh di belakang. Macet. Di klep karena tutup hari Minggu, jadinya makan bubur dan kembali ke rumah tidur. Akhirnya sampai lagi di rumah, walaupun nggak jadi ambil darah, nggak jadi cek lab. Akhir juga udah nggak konsen. Ayo. Jalan re nyetir kemana-mana. Untung bisa sampai selamat dengan selamat di rumah ya, Bong. Ya, Bong. Sepertinya udah nggak kuat lagi kalau istirahat di rumah. Karena udah kasih antibiotik dan obat lain juga kayak nggak ada perubahan gitu. Woi, woi. Pergi dulu ya. Pergi dulu ya. Yang nyetir. Naik motor aja biar cepet, sama biar mamahnya juga cepet pulang. Talking about. Sampai. Langsung ke UGD yuk. Sudah diambil darah. Oh iya, ini hasil lab sudah keluar. Oh iya. Jadi katanya mau dipakai buat besok. Cuma ada beberapa hasil yang negatif sih. Obatnya. Gak ada, dia mah kagak boleh kelas. Enak aja. Dan udah diem aja kayak sedikit. Makan jangan yang keras-keras dulu. Jadi ini ada obat tradisional namanya daun pepaya diperes terus madu biar nggak terlalu pahit. Mitosnya kalau minum ini katanya trombositnya cepat naik. Oh iya, enggak mitos. Tapi sebenarnya cuma mitos sih. Enggak. Artinya dikan naik. Apakah ini kan lebih bisa. Itu pahitnya. Demi ya, demi konten saya melakukan ini, demi konten. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bong rasanya? Pahit. Demi konten saya lakukan ini. Yang jadwalan obat. Ini siang. Iya, iya. Minum obat yang teratur. Yang ini udah mandi nih. Yang ini belum ini mah. Kalau yang ini nanti sekolahnya jam 10, jadi pagi-pagi biasanya dia bangun, minum susu dan nonton film. Supaya apa? Supaya jago ngayalnya. Kenapa? Jadi kenapa? Mau menyusu dulu? Belum mau makan nasi? Makan nasi dulu yuk, sabar-sabar itu nyusu. Habis itu nyusu sambil bobok, yuk. Minta gendong. Oh iya. Sekarang hari ke berapa ya di rumah? 3 apa keempat? Tadi malam panas sampai 398. Gimana mau nuruninnya gak turun-turun? Udah minum obat panas, gak turun-turun. Jadi kan gak diinfus, karena di rumah gak diinfus ya. Jadi minum air selama 1 jam tuh minum air 3 liter. Langsung turun panasnya. Makan dulu. Ini albumnya nih. POD Payable on Death. Ini kayaknya album ke 2 ya. Settle ketiga ya.
yang pertama kan yang indie, terus ini imbus vitamin, ini antibiotik, ini obat kalau demam dan panas. Sudah mandi, sudah makan, sudah minum obat. Balas-balas email dulu. Baru tidur. Ini adalah jam-jam riskan. Biasanya jam segini itu pusing atau demam, suhu badan naik gitu ya. Kalau sekarang naik sih, cuma belum naik-naik banget. Nonton Slipknot, band metal yang brandnya emang dari pertama kali keluar tuh udah oke. Untuk urusan sampai penampilan, visualnya mereka oke banget lah. Udah boleh makan somai, bakso tahu. Ini malam ini makan misuah. Di samping sana ada hari ini sudah tidak pusing, udah bisa ya lihat komputer, udah nggak panas, panasnya udah nggak tinggi-tinggi banget lah gitu, paling 375 gitu ya, udah nggak pusing, itu sih yang paling penting. Sambil nunggu ngerender, ada channel YouTube namanya Hati-Hati di Internet, jadi nonton YouTube juga, keren-keren isinya. Mas kena adek. Seminggu istirahat per hari ini tuh seminggu, panas masih belum turun normal sih, masih panas sedikit. Ayo semangat. Ayo ge, yang mananya? Sampingnya gak usah. Kenapa nggak usah? Bosan. Iya. Ya biar nggak bosan, makanya cepet kerjain. Nggak mau ini. Ya bisa nanti. Maunya aja. Aja. Yaudah nanti dilanjut. Yang lain nanti dilanjutin. Dilanjutin ya. Kemarin itu ke rumah sakit, tapi nggak di vlog karena kameranya ketinggalan. Terus hasil dari dokter masih ada para TV-nya sedikit gitu. Jadi antibiotiknya dilanjutkan. Cuman dari kemarin sampai sekarang udah nggak panas tinggi lagi. Panasnya sekarang di 37 gitu. Semoga ini tetap sampai seminggu ke depan. Kalau udah sempat tunjukin. Dibuka. Itu ini apa ini? Gede banget sih. Dah nyusu. Dah. Enak. Enak gak? Panas sudah. Apa? Turun agak stabil. Ini teh dua-dua ini. Ini bisa dibuka. Sama ini. Masih nunggu selama seminggu ini, mudah-mudahan aman. Cepat kamu. Apain sih? Ini bisa dibuka. Bagus deh. Bisa disambung lagi. Lagi di vlogging, bro. Lagi kita, bro.
asapnya kayak gini. Tapi nggak kayak asap bakaran deh, ini asap bikinan gitu ya. Padahal nyemprotnya cuma dari bawah tangga. Depan juga ada kopi. Hari pertama kerja ya, yang nggak berat-berat dulu lah, hanya menjaga foto booth. Yang ngerjain yang beratnya ada yang lain, si Gandra sama si Tegar. Jadi hari ini hari yang pertama, semoga baik-baik saja, tidak panas tinggi atau pusing sakit kepala yang berlebihan gitu ya. Semoga aman-aman saja. Bawa makanan, minuman, obat, botolnya semua dibawa di sini. Ada pasar tumpah nih dari subuh sampai esok siang, biasanya jam 8 nanti baru selesai. Ya, kita sudah di tempat pekerjaan. Ini kerja yang pertama setelah sakit. Kerjanya sudah selesai. Panas enggak? Pusing enggak? Ini hari pertama nih. Masih ada 5 hari lagi buat ngetesnya. Telepon lagi.